yaitu di bidang kesehatan. Kita terima kasih banyak sudah dipercaya untuk mengemban tugas kerjasama ini. Tentunya yang harapan saya dan tim-tim yang ada di Surabaya, Jakarta, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi kita juga memikirkan ke depannya. Pasien-pasien ini rata-rata dengan cacat, ke depannya mau bagaimana? Ya, saya selama di Surabaya, di Bali, juga ada rumah juga. Dikarenakannya kunjungan ke rumah sakit ada waktu kosong, jadi kita akan sedikit dengan pelatihan-pelatihan kerjaan akan membuat makanan supaya pada saat pulang nanti harapannya mereka bisa membuka usaha sendiri. Jadi kita juga bisa berkasihan dari pemerintah dan apa relawan. Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada kedatangan kesempatan bersama dan lanjutkan dengan foto bersama.